Serangkaian HUT PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung ke-41 dilaksanakan aksi penghijauan berupa penanaman 1.000 pohon di Desa Sembung Mengui. Menurut Dirut PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung Ketut Gola, melalui penghijauan penanaman 1.000 pohon ini dapat menambah ruang terbuka hijau, resapan air, mencegah banjir, serta meningkatkan sumber air sebagai salah satu air baku PDAM. Mangutama Kabupaten Badung dengan tema air adalah sumber kehidupan diawali di Bajar Pempatan Desa Sembung. Direktur PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung Ketut Golak didampingi Direktur Teknik Wayan Suyase menyampaikan aksi penghijauan berupa penanaman 1.000 pohon di Desa Sembung Mengui bertujuan menambah ruang terbuka hijau khususnya di Desa Sembung, meningkatkan daerah resapan air sehingga berdampak tidak terjadinya banjir di musim hujan, serta diharapkan semakin banyak tumbuhan yang akan mampu menahan air sebagai salah satu air baku bagi PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung. Aksi penghijauan merupakan wujud nyata kesungguhan PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, memastikan tumbuhan yang ditanam benar-benar tumbuh, pihak PDAM bersinergi dengan masyarakat melalui penyerahan dana dan pemberian pupuk untuk penanaman dan pemeliharaan tumbuhan. Terkait pembangunan underpass Simpang Bandara Ngurah Rai, Ketut Golak menyatakan pihaknya telah siap mendukung program pemerintah tersebut, baik teknis maupun permodalan, dan pihaknya menjamin akan meminimalisir gangguan pelayanan bagi pelanggan, khususnya yang ada di Badung Selatan. Semakin banyak ruang hijau yang ada di Badung khususnya, terutama di Desa Sembung, semakin baguslah artinya resapan air apabila ada musim hujan, tidak akan terjadi banjir. Di samping itu, tumbuh-tumbuhan itu akan mampu memberikan sumber-sumber air yang ada itu semakin lestari. Nah, itulah yang kami lakukan sehingga pohon ini benar-benar membantu suatu kesungguhan kita di Badung bahwa PDAM sungguh-sungguh ikut menjaga kelestarian lingkungan. Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung, Wayan Tite, mengatakan pelaksanaan aksi penghijauan yang dilakukan telah sesuai dengan salah satu upaya mempertahankan sumber air baku. PDAM merupakan perusahaan yang berbisnis melalui penjualan air. Wayan Tite juga mengatakan sumber air baku merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi hampir seluruh PDAM di Indonesia, termasuk PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung. Air juga merupakan infrastruktur pembangunan di skala bidang baik fisik maupun pariwisata. Air merupakan kebutuhan kedua setelah udara. Itu sudah menyentuh kepada kebutuhan pokok realisasi dalam salah satunya adalah mempertahankan daerah aliran sungai namanya. Itu program yang kami lakukan tahun ini. Dan tahun-tahun yang akan datang kami akan sarankan kepada desa kami untuk lebih meningkatkan lagi dari segi kuantitas volume daripada program semacam ini. Berbekal Desa Sembung, Made Karyana menyampaikan terima kasih kepada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung yang telah mempercayakan Desa Sembung sebagai lokasi aksi penghijauan. Desa Sembung terdiri dari 9 banjar dinas, 3 bendesa adat, dan 15 subak ihabian. Melalui penghijauan diharapkan menjadi cikal bakal dalam mewujudkan Desa Sembung menjadi desa wisata. Nah, mudah-mudahan gerakan penghijauan hari ini menjadikan cikal bakal nanti rencana kami ke depan untuk Desa Sembung menjadikan desa wisata. Serangkaian HUT PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung ke-41 juga diisi outbound di Bedugul tanggal 14 Oktober serta puncak peringatan 21 Oktober mendatang dengan apel serta pemotongan tumpeng di kantor PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung di Denpasar. Supiatna, Bali TV.